Kata Nabi, fa in usiba Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid meninggal, bendera peperangan dipegang oleh Ja'far. Maka akhirnya bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ja'far berperang dan berperang dan berperang, fa qutiya yaduhul yumna. Maka kemudian tangan kanannya terputus, maka dia pegang bendera dengan tangan kiri. Kemudian fa qutiya yaduhul yusra. Kemudian tangan kirinya terputus, dia faqtadahu bi abdayhi. Maka dia pun memegang bendera dengan kedua lengan atasnya sampai akhirnya dia terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ini dalil bahwasanya sejak dahulu bendera merupakan lambang negara. Dalam setiap peperangan Rasulullah memberi bendera kepada para sahabat. Bendera tersebut tidak boleh jatuh karena kalau jatuh berarti pasukan akan kalah. Mental pasukan jatuh dan menunjukkan tidak bisa membela benderanya. Jadi sejak dahulu bendera merupakan simbol negara sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Ja'far bin Abi Thalib berusaha megang bendera tersebut, maka pendapat yang kuat Allah alam bisawab, tidak mengapa kita hormat bendera, karena bendera tersebut bukan bendera yang kita hargai, dia hanyalah benda mati. Tidak sampai pada derajat mengatakan hormat bendera adalah kesyirikan, tidak benar. Sama, bendera juga tidak boleh dihina, karena dia lambang daripada negara. Negara kita bisa tegak dengan perjuangan kaum muslimin melawan penjajah yang notabene-nya kafir. Negara kita bisa tegak dengan takbir, dengan perjuangan para pahlawan Islam. Dan negara ini harus kita jaga, tidak boleh diganggu oleh negara lain. Bendera kita harus kita hormati. Lalu saya nyampaikan ini kenapa? Karena sebagian orang berlebihan sehingga mengatakan kalau orang hormat bendera syirik. Tidak demikian. Karena inilah hasil perjuangan para pahlawan kita. Nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.